Safi Salih, kembali menemui sentuhan. Jadi apa komen Safi pada peluang ni? Alhamdulillah lah, pada pembukaan awal tahun ni semuanya berjalan lancar. Saya harapkan selepas ini akan bertambah lancar. So saya puas hatilah dengan awal tahun pembukaan 2014 ni. Dari segi performance dengan rakan sepasukan walaupun baru, jadi bagaimana? Memang kami baru berlatih dan belum dapat keserasian dalam 100% lah, 100%. So kami akan cuba, ada masa lagi sebelum perlawanan pertama Liga. So saya rasa tidak ada masalah buat pasukan JDT. Okay, game ini kita draw, it's good kita tak kalah. Better draw daripada kita kalah. Tapi kita belajar something daripada kelab Indonesia. Kita kena ada. Tak boleh semua game, friendly game kita ni kalah. Dan bagus juga untuk tim kita. Jangan kita rasa menang semua game so kita rasa selesa. So dengan hari ini kita tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan kita sebelum menentang first game. So saya harap semua player belajar daripada kesilapan. Relax tak relax sangat pun nak juga lah. So mistake goal, mistake daripada kita sendiri, kita leka, itu satu peluang yang saya rasa dia ada dan kita tak guna peluang yang apa yang kita ada. So kita belajarlah, belajar daripada kesilapan. Persembahan pada malam ni bagi pribadi pribadi persembahan untuk malam ni saya masih tak puas hati lagi kan, sebab apa lagi pun dengan yang baru ni coach ni minta saya main position lama, position kanan. So apa yang nak inquest lain cara, so dia minta, so saya kena kerja lebih kuat lagi lah untuk dapatkan prestasi yang sebenarnya. Dari segi kesesuaian bermain di posisi tu, adakah Amirah dia rasa macam kuat untuk adapt apa yang gymnast terapkan? Kalau daripada segi macam dengan pemain tak ada masalah, cuma individu macam dia letak main kanan memang ada kekut sikit lah, sebab saya dah setahun main kat tengah midfield kan. So nak tune balik ke kanan tu, so dia dah lain sikit. So saya kena cepat ni lah, kena cepat kicap lah, dapatkan balik macam mana main kanan tu. Sebab berbeza kalau main kanan dengan main tengah kan, tu kena dapat balik lah. Kombinasi dengan Aimar macam mana dari segi persepaman? Persepaman tak ada masalah. Okay lah. Pada malam ni persembahan Lan untuk first game ni macam gugup lah sikit. InsyaAllah Lan akan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang Lan lakukan malam ni. InsyaAllah lah Lan akan berusaha untuk membantu tim capai kejayaan lah. Dari segi saingan di tempat Lan sebagai penjaga utama pasukan DDT, ada Zaham dan juga Alhamdulillah setakat ni masing-masing bersaing bersama, secara sihat. Masing-masing ada kelebihan sendiri dan kelebihan masing-masing itu akan gunakan untuk Johor mencapai kejuaraan lah, menang satu piala. Bagaimana dengan latihan dengan coach baru daripada Sepanyol? Alhamdulillah, dia menerapkan mental lah, banyak kekuatan yang dapat membantukan kita dalam game nanti lah. Okey, okay. Okay. Kembali bahas di Malaysia, jadi apakah perasaan bapa? Ya, saya rasa teruja ya, banyak penyokong sini masih kenal dengan saya. So saya surprise lah. So it's been ages and hari ini saya boleh main dengan Johor, tim yang sangat baik, banyak quality players dan game pun juga bagus. Result 1-1, I think it's fair game. So hopefully good luck for them today. Dari segi environment bola sepak di Malaysia sekarang, apakah yang Bambang rasakan? Saya fikir apa yang terjadi dengan Johor ini surprise me lah. I think banyak player world datang sini, so I think akan menyemarakkan Liga Malaysia lagi lah.